Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu semua? Mudah-mudahan kita semua di dalam sehat walafiat ya, diberikan kesehatan dan kelancaran khususnya di bulan suci Ramadan ini ya. Kedulur, sekarang saya mau pasang relay. Ini relay klakson ya. Relay klakson 24 volt. Nah, seperti ini ya, 4 kaki. Nah, saya sudah pasang, tapi pasang tanpa relay ternyata suaranya kecil. Setrumnya mungkin kurang. Saya pasang klakson model seperti ini ya, model elektrik. Satu corong trompet, satu corong cuman elektrik. Karena bunyinya kurang kencang, jadi saya mau coba pakai relay ya. Oke, ini adalah relaynya. Ngeblur. Jadi ini rangkaiannya ya, 4 kaki, 87, 30, 86, 85. Oke, untuk yang 87 itu langsung ke setrum ya, bukan ke setrum aki. Ini ke setrum klaksonnya, ke plus klakson. Untuk yang 30 ini langsung ke aki ya, ke aki yang 24 ya. Untuk yang 86, 85 itu ke kontak ya, ke kontak klakson ya. Terserah dulur mau dipasang di mana. Kalau saya pasang di wiper ya, bekas air wiper itu saya pakai untuk klakson yang ini nih. Karena sudah nggak fungsi ya airnya, jadi saya memanfaatkan pakai klakson. Ya maaf ya dulu, sudah berantakan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini setrum yang langsung ke klakson ya, yang atas ini. Ini yang nomor 87. Yang 87 langsung ke setrum klaksonnya, ke setrum trompetnya. Yang 30 ini langsung ke aki ya, arusnya langsung ngambil dari aki. Yang dua ini terserah ya, ini mau dibalik, ini mau setrum atau ini mau masa, atau ini setrum atau masa, terserah, karena ini sama ya. Ini langsung ke kotak, berarti yang ini nih, yang dua ini. Ini yang biru sama yang putih. Yang biru yang putih itu kan di bawah. Biru sama putih. Nah, seperti ini. Ini biru sama putih ya. Ini langsung ke setrum aki. Yang atas ini ke setrum ke plus klaksonnya. Oke. Seperti ini ya. Untuk masak dari trompetnya ini. Ini adalah masaknya ya, dari bawah nih, dari sini saya masukkan ke sini. Ini adalah masak dari trompetnya langsung ke body mobil. Nah, seperti itu. Oke dulu, kita coba ya, karena tanpa dipasang relaynya nggak jalan ya pastinya. Nggak nyala ya. Sekarang kita mau coba pasang.
ya seperti itu ya lu nyala. Nah, oke, ini adalah relay 24 volt ya, dan langsung saya ambil ya arus-arus yang ini nih, arus yang 8, arus yang 30, arus yang 30 itu yang ini. Nah, yang ini yang 24, karena arus 24 itu langsung di pinggir sini. Kalau yang sini itu 12 volt ya. Hati-hati ya dulu kalau mau mengambil arus dari aki langsung. Untuk ya, untuk truk itu yang 12 itu yang luar ya, yang ini nih. Kalau itu udah jelas ya, ini 24 volt ya, karena langsung nyambung semua. Kalau yang ini, kalau ambil nah, seperti ini adalah ambil audio ya. Ini audio yang 12 volt. Kalau untuk klakson yang barusan relay, saya ambil yang itu yang biru ya, langsung ke atas seperti itu. Oke dulu, mudah-mudahan jelas ya dan bermanfaat buat lo semua. Kalau ada yang tidak paham atau yang kurang jelas, atau mungkin ada kata-kata atau penjelasannya saya yang salah, silahkan komen di bawah ya. Oke dulu, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dulu, like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe dulu sangat membantu ya berkembangnya channel saya. Oke dulu, selamat menyaksikan.